Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel saya Garasi 96 Official. Di video kali ini saya mau melanjutkan yang kemarin ya, part 2 ini untuk pemotongan kom stir bebek slap engine. Ini udah beres, tinggal kita review saja ya teman-teman. Udah dipotong ya teman-teman. Pemotongannya kemarin 3 cm. Ini untuk lehernya di potong 3 cm dan AST-nya juga dipotong 3 cm. Jadi hasilnya seperti ini. Lebih pendek ya ini. Jarak dari batok ke selebor 3 jari ya. Untuk batoknya 125Z sama selebornya juga. Terus ini untuk ini bagian nomor rangkanya ini dipasang lagi. Cuma mengikuti ini komstirnya, jadi lebih pendek ya. Pendek. Variasinya ini dibikin bolong seperti ini ya. Ini belum diamplasin lagi. Nanti mungkin kalau premnya atau rangkanya mau dicet, ini diberesin lagi. Ini punyanya Garasi 96 ya. Untuk setang, setangnya masih sama, cuma ini dibikin lebih turun lagi ya, dan lebih ke belakang sedikit kemarin dipukul bagian atasnya supaya mengikuti ya. Nah, tujuannya kenapa ini dibikin pendek, supaya untuk putaran atasnya motornya lebih stabil ya teman-teman. Ini jadi lebih dikuasai ya nantinya pas jokinya ngegas putaran tinggi. Untuk batok belakangnya, nah ini karena ini mengalami pemendekan, jadi ini harus dicoak ya. Coaknya seperti ini. Nah, jadi gak nyangkut di bagian ini, nomor rangka ya. Baik, mungkin selebihnya bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Dukung terus channel Garasi 96 ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.